Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2 di tahun 2022. Hari ini seperti biasa channel YouTube Edward Widodo berada lagi di area proyek Tol Bocimi seksi 2. Lokasi ini berada di Kampung Cijawa ya, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Seperti inilah kondisi main road yang berada di Kampung Cijawa ya. Dan terlihat ini merupakan akses untuk warga Ciambar menuju ke wilayah Cicurug dan sekitarnya ya. Terlihat di depan sana banyak sekali ya beberapa unit alat berat maupun dump truck, dan area inilah yang sampai saat ini sedang dikebut ya pengerjaannya. Seperti inilah update terbaru di area Kampung Cijawa ya, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Oke, bagi sobat YouTube yang baru saja bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi lainnya seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2 dari channel YouTube Edward Widodo ya. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan tetap dan selalu konsisten untuk berbagi informasi ya seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2 di tahun 2022. Seperti inilah main road yang berada di Kampung Cijawa ya. Jadi main road Tol Bocimi tahap 2 ini terputus di area Kampung Cijawa ini ya. Kita menelusuri main road yang berada di Kampung Cijawa ini ya. Seperti inilah kondisi ataupun update terbaru di area Kampung Cijawa ya. Terlihat beberapa alat berat sedang bekerja ya untuk memadatkan tanah di area Kampung Cijawa ini. Jadi seperti inilah kondisi ataupun update terbaru di area Kampung Cijawa ya, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Dan diameternya juga sangat lebar ya area pemadatan di lokasi ini. Dan di depan sana merupakan JPO Kampung Arca ya. Dan di sana juga ada progres yaitu pengurukan tanah. Terlihat beberapa alat berat yang sedang beraktivitas di area Kampung Arca ini ya. Oke, seperti inilah aktivitas di area Kampung Cijawa yaitu pengerukan tanah yang nantinya akan dipadatkan di lokasi ataupun di area Kampung Cijawa di bawah ini ya. Nah, di bawah ini. Maaf ya FPV di sini agak tersendat. Seperti inilah update terbaru di area Kampung Cijawa ya.
Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Kita doakan semoga progresnya berjalan dengan lancar ya sampai selesai, agar Main Road Tol Bocimi tahap 2 ini segera rampung pengerjaannya. Terlihat ya di bawah sana beberapa unit dump truck sedang beraktivitas di area Main Road. Di area Main Road Tol Bocimi tahap 2. Sekarang kita menuju ke area Main Road yang berada di Ciambar Kolot ya. Kita tinggikan dulu karena intervensinya lumayan tinggi ya, dan sangat membahayakan drone. Di depan sana merupakan Main Road Tol Bocimi yang berada di Kampung Ciambar Kolot ya. Oke, kita langsung saja mengarah ke Main Road Tol Bocimi yang berada di Kampung Ciambar Kolot ya. Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Dan Main Road ini juga mengarah ke arah Sukabumi maupun ke exit tol Parung Kuda ya. Dan di depan sana merupakan jembatan Cipamutih. Oke, di sini lokasi dari jembatan Cipamutih ya, yang berada di Ciambar Kolot. Oke, ini dia Main Road yang berada di Ciambar Kolot ya. Lokasi ini dulunya tempat pemakaman umum warga Ciambar Kolot, namun sekarang sebagian Main Road sudah ada yang dibeton ya. Dan seperti inilah penampakan Main Road Tol Bocimi yang berada di Kampung Ciambar Kolot. Dan di depannya merupakan jembatan kaki tiga Ciambar Kolot ya. Oke, jadi seperti ini kondisinya. Sebagian sudah ada yang dibeton ya. Nah, seperti ini. Ini ketinggian di 100,5 ya. Oke, kita putar arah lagi untuk memantau lagi progres yang berada di Kampung Cijawa ya. Ke depan sana ya. Alhamdulillah sudah beberapa hari ini cuaca bersahabat ya, sudah tidak turun hujan sehingga tidak menghambat pekerjaan yang berada di Main Road Tol Bocimi tahap 2 ini.
Oke, kita pantau lagi Main Road Tol Bocimi yang berada di Kampung Cijawa ya. Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Terlihat di sini beberapa unit dump truck lalu lalang ya. Di area Kampung Cijawa menuju ke JPO Kampung Arca. Seperti inilah aktivitas yang berada di Kampung Cijawa ya. Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Jadi ada dua bagian yang sedang melakukan proses pengerukan tanah ya di lokasi ini yang di bawah, kemudian di sebelah kanan ya, tepatnya yang di dekat JPO Kampung Arca. Seperti inilah aktivitas Main Road Tol Bocimi tahap 2 di Kampung Cijawa. Kita doakan ya, semoga cuaca semakin membaik seperti ini agar tidak menghambat progres Tol Bocimi tahap 2 ini. Karena banyak sekali ya warga Sukabumi maupun di luar Sukabumi yang berharap ruas tol Bocimi tahap 2 ini segera rampung pengerjaannya dan dapat segera dioperasionalkan. Lumayan luas ya. Ini merupakan area Main Road Tol Bocimi yang sedang dikebut ya. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk berita dan informasi seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.